Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Merauke, Dr. Mario Simatupang, mengecam tindakan Sertu Muhammad Al-Kausar yang menghilangkan nyawa Kepala Rumah Sakit LB Murdani, Dr. Beni Arjihans. Menurut Dr. Mario, kejadian ini dapat menimpa siapapun tergantung profesinya, namun harus diingat kedatangan dokter adalah dalam misi damai bukannya untuk mencari permusuhan. Idi Merauke berharap agar pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang. Kami sudah menyerahkan semuanya ke ranah hukum. Kami harap dihukum setimpal dengan perbuatannya. Artinya setimpal itu ya sesuai dengan apa yang harus dilakukan hukumannya, ya mungkin ya seberat-beratnya karena ini pembunuhan ya. Artinya menghilangkan nyawa orang ya. Artinya ya kami sangat mengutuk hal ini. Mardianto, Kompas TV Merauke, Papua.